Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwara mobil bekas ya. Di pagi hari ini kita akan cek lebih dekat unit dagangan kita. Pagi hari ini ada mobil niaga dari Grand Max ya, yaitu Grand Max Green Pen 13 dengan nomor polisi K ya. Seperti apa kondisinya dan sejauh mana mobil ini siap kerja? Jangan lewatkan video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, jangan di skip dan boleh di subscribe. Klik juga tombol like-nya sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan info mobil bekas yang siap pakai. Mobil keluarga, city car, hatchback, mobil SUV ya, semuanya ada. Lokasi kita berada di Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota, brother ya. Oke, langsung saja untuk clean pen ya, surat-suratnya komplit atas dengan nomor polisi K terdaftar di Samsat Kudus, pajaknya masih panjang sekali bulan 4 ya. Nah, untuk surat-suratnya STNK, BPKB, faktur serta kir nanti terima beres pokoknya. Untuk kirnya saat ini masih dalam proses ya. Terima beres nanti pokoknya teman-teman. Nah, mobil ini sudah siap pakai dengan kondisi eksterior yang mulus, tidak bekas laka, nat-natnya masih lurus ya, bisa kalian lihat. Nah, mobil kerja seperti ini, jangan tanya minusnya ya, karena memang minus pemakaian ya, bisa kalian lihat bagian interiornya. Ini kita sudah maksimalkan, sudah kita repair. Untuk cat yang memang bekas pemakaian di pintu seperti ini ya, cat lecet seperti ini sangat wajar karena memang mobil ini bekas bekas mobil kerja ya. Untuk Grand Max yang penting bisa kalian lihat, tidak bekas laka, tidak bekas insiden ya, siler-siler pada pintu ya, tidak ada keropos. Untuk lecet-lecet seperti ini ya karena memang bekas pakai, kilometer 138.000 dan kulit-kulitnya, kulit jeruknya, setirnya masih kencang sekali, joknya masih oke, tidak ada robekan yang berarti, hanya kecil segini ya. Joknya masih kencang, karpet-karpetnya ini baru teman-teman ya, karpetnya kita sediakan baru. Nah, untuk harganya sendiri, Grand Max Blind Plan, Grand Max Blind Fan tahun 2013 ya, kita bandrol di harga 77 juta. Lokasi berada di Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota. Yang mau langsung lihat-lihat silakan. Yang posisinya jauh, kita langsung siap kirim juga bisa teman-teman ya. Kalian cek sepuasnya di tempat kalian. Nah, ini untuk kondisi bagian depannya, silir-silirnya masih silir-silir bawaan, kameranya blur, sorry. Sudah-sudahnya masih sudah-sudah bawaan ya. Nah, ini bunderan-bunderan pabriknya juga masih ada. Titik-titik pabriknya juga, titik-titik bunder-bunderan sini menandakan mobil ini tidak bekas laka ya. Oke. Suaranya juga masih, AC-nya dingin banget ya. AC-nya dingin, lampunya masih bening. Sebelah kiri juga nat-natnya masih simetris, masih bagus. Ini sudah AC ya, sudah dilengkapi AC, 13 AC. Ini untuk kirnya saja teman-teman yang belum ada. Nah, untuk bannya sendiri sekitar 75% bisa kalian buat kerja langsung, atau kalau ragu-ragu silahkan belikan ban yang baru yang memang bisa untuk kerja luar kota ya. Cocok banget buat usaha ya, cocok banget buat usaha, muat banyak yang mungkin usaha konveksi atau usaha pengiriman ekspedisi atau apa gitu ya. Ini muat banyak dan bebas dari air hujan tentunya, terjaga dari air hujan. Ban keempat-empatnya sudah siap kerja,
Dengan harga segitu, yang mau kredit juga bisa DP 25 juta. Buat kalian yang berada di Karasi Denan Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora, Demak, silakan kirim data lengkap kalian, KTP, KK, kita akan proses secepat mungkin. Untuk pengecekan unit bisa kita antar ke rumah kalian ya. Tentunya dengan akomodasi yang kita perhitungkan juga. Dan yang sudah nonton sampai akhir, harganya tadi sudah saya sebutkan di 77 juta. Yang mau negosiasi, yang mau kredit, silakan lanjut ke WhatsApp saya di deskripsi ya. Dan info stok yang lainnya juga ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, klik tombol like-nya. Terima kasih. Salam mobil bekas. Sampai jumpa lagi di unit yang akan datang.